Allah taala alam di sini al-Muqrizi mencatat bahwasanya orang pertama yang kembali menghidupkan tahun baru orang Majusi adalah Ahmad ibn Yusuf al-Katib salah seorang sekretaris kabinet di masa pemerintahan Al-Ma'mun seorang khalifah Bani Abbas yang banyak bermasalah dengan para ulama sampai banyak ulama yang dibunuh di masa beliau karena memaksakan paham liberal pada masa itu paham mu'tazilah fitnah Fitna al quran fitnah tentang masalah al-quran makhluk atau bukan makhluk banyak nyawa yang melayang di tangan al-ma'mun gara-gara itu kemudian diikuti oleh saudaranya al-amin diikuti oleh al-mu'tasim sampai masa mutawakkil dan sampai imam ahmad imam ahli sunnah wal jamaah sampai disiksa berkali-kali di hadapan khalifah karena pembisiknya Ahmad bin Abi Duad adalah pentolan liberal pada masa itu yang masa itu disebut dengan kaum Mu'tah Zilah yang terpengaruh dengan filsafat Yunani dan memahami agama menurut pemikiran Yunani bukan menurut aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ia lakukan? dia mulai menghidupkan bukan dengan merayakan, belum tapi dengan membagi hadiah karena di hari raya Nairus awal tahun rakyat senantiasa memberikan hadiah kepada pemimpinnya dia hidupkan dengan itu, belum ada perayaan karena memang di masa sahabat di masa tabi'in di masa imam-imam mazhab tidak ada yang namanya hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Nabi katakan Allah telah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik Idul Fitri wa Idul Adha dan baru kembali dimeriahkan dengan menghidupkan hari raya itu di masa pemerintahan Syiah rafidah atau digelar dengan Ad-Dawla al Al-Fatimiyah. Imam al di mencatat... mulai masuknya Al-Mu'iz Muhammad bin Ismail tahun 362 Hijriah. Sudah hilang masa keemasan Islam itu. Sebagai Islam kan sahabat tabi'in dan tabi'id. Tabi'in. Nah, di masa inilah banyaknya lahir dari hari besar. Di sini Al-Mukrizi, dalam al khitab mencatat sebanyak dua puluh hari raya.